Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Wakil Wali Kota Solo, Kak Rainir, jemput tim Bariska Padang Pariman usai serah bantuan. Kedatangan tim Pramuka Peduli Bariska, Kotir Cabang Gerakan Pramuka Padang Pariman pada hari Kamis 11 Februari 2021 lalu mendapat sambutan yang hangat dan luar biasa dari Wakil Wali Kota Solo, yang kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan malam. Bencana banjir yang melanda Kota Solo pada tanggal 12 Februari 2021 tersebut merendam ratusan rumah di 10 kelurahan. Namun yang terparah ada di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Aro IF Korong, Kelurahan KTK, dan Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikara. Memang tidak ada korban jiwa, namun nilai kerugian harta benda lebih dari 1 miliar. Paket bantuan yang dibawa tim Pramuka Peduli Padang Pariman berjumlah 125 paket sembako dan beberapa paket pakaian layak pakai yang diserahkan kepada masyarakat korban banjir melalui Lurah Aro IF Korong. Saya Evita Adha dari TV Pramuka melaporkan.